Halo bos, sekarang gue ada di ayam goreng spesial Lombok Ijo cabang Semarang. Cabang Semarang, maksudnya di Semarang ada cabangnya gitu maksudnya. Lokasinya nih ada di Jalan Gelora Indah tuh, jadi itu stadion Purwokerto. Ini kira-kira masuk ke dalam sini. Kira-kira cuma 100 meter, bro. Oke, itu dia lokasinya, bro. Kayaknya ini juga lumayan lama juga ini. Oke, kita langsung pesan aja ya. Nah, ini dia, bro. Pesanan gue udah sampai. Ini ayam goreng Lombok Ijo, tempe Lombok Ijo, tahu Lombok Ijo, nila bakar Lombok Ijo, semuanya pakai embel-embel Lombok Ijo, bro. Termasuk kol, kolnya juga kol Lombok Ijo. Ayam bakar Lombok Ijo. Yang dibilang Lombok Ijo mana sih? Ini dia nih, bro. Tuh. Ya, kita cicipin. Gimana coba? Kali ini gue ditemanin lagi sama Raffi. Ya. Coba Raffi, gimana rasanya ayam goreng Lombok Ijo? Ya, nanti Raffi cicipin ya. Gila nih, bro. Itu sayur asamnya, bro. Wah, pakai sambal? Sambalnya sambal Lombok Ijo-nya dong, sambal Lombok Ijo. Itu dia sambal Lombok Ijo, bro. Dikit aja. Iya. Dia sambal Lombok Ijo, bro. Coba kita kasih pinggir sedikit nih. Dia Lombok Ijo-nya, bro. Sadis. Coba kasih lihat ke fokus ke kamera sedikit, bro. Itu dia ayam goreng Lombok Ijo. Kita lihat ekspresi dari Raffi, bro. Gimana, bro? Dipendam. Pedas. Tapi mantap gak, bro? Mantap. Waduh. Sampai batuk dia, bro. Oke, sekarang kita mulai. Inilah bakar. Mantep ini, bro. Ini, bro. Ini ikan mantep banget, bro. Rasanya, gak kira-kira, bro. Cuman gue gak bisa nyondoin karena gue gak buat tripod. Jadi tangan gue megang dua-duanya kayak ini. Soalnya kotor tangan gue pegang makan pakai tangan. Ya, begini, bro. Mohon maaf nih. Salah nih gue nih. Gak ada bentuknya lagi ikannya, bro. Dah ludes, bro. Sambelnya juga nasibnya sama, bro. Itu aja kunjungan kita hari ini di ayam goreng Lombok Ijo Purwokerto. Yang jelas lo semua harus nyobain, bro. Ini makanan enak banget. Cabenya ini, bro, sambelnya ini tipikal yang gaspol, bro. Gaspol tuh lo cicip langsung sampai ke otak rasanya, bro. Kalau yang biasanya kan pelan-pelan. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di makan berikutnya.